Sudarlon prajurit TNI dari Kodim 0116 Nagan Raya, petugas kepolisian, pramuka, pelajar, serta kalangan masyarakat dan unsur Forkopimda setempat, Sabtu pagi melakukan kegiatan gotong royong guna membersihkan sampah yang berada di sepanjang lokasi wisata Pantai Indah Naga Permai, Desa Lu, Kecamatan Kuala Pesisir. Kegiatan yang dikomando oleh Dandim 0116 Nagan Raya, Letkol Kavleri Moh Wahyudi tersebut juga dilakukan secara serentak di 10 kecamatan di kabupaten setempat dengan melibatkan masyarakat dan jajaran pemerintah di wilayah itu. Ini kita menindaklanjuti dari adanya surat edaran Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Kebetulan kegiatan itu kita kombinasikan dengan kegiatan Kodim, yaitu Gerakan Nasional Indonesia Bersih. Dari Sukamakmu, Dedi Iskandar, Serambi On TV.